Pemerintah Kota Bandung aktif meluruh golongan lansia sangkan aup dina prak-prakan program vaksinasi COVID-19. Salah sahijina ngaliwatan rukun gawe jeung organisasi masyarakat di Kota Bandung anu karean anggotana mangrupa lansia. Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Kesehatan terus aktif ngalakonan vaksinasi COVID-19 hambalan K2 anu dihancengkeun ke kalangan lanjut usia atau lansia. Poe Sabtu mangkukna, Dinas Kesehatan Kota Bandung rukun gawe jeung organisasi masyarakat pikeun maluruh kalangan lansia sangkan aup dina program vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung A. Cahyani Raksanegara nandeskeun eta program vaksinasi hambalan K2T dicawiskeun keur kalangan lansia, pelayan publik sarta perluasan tenaga kesehatan. Program vaksinasi ini program nasional sehingga pentahapan kemudian penetapan sasaran itu pun ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketersediaan vaksin. Kita tahu kita sekarang sudah masuk di tahap kedua dari rangkaian program vaksinasi yang akan selesai di 4 tahap. Tahap 2 ini untuk para lansia dan juga para pelayan publik dan sebagian dari SDM kesehatan karena adanya perluasan kriteria di tahap ke-1. Jadi untuk Kota Bandung kami dititipkan saat ini untuk lansia itu vaksinnya sekitar 118.000. Tentu ini belum semua karena data lansia di Kota Bandung lebih dari situ. Lian Tieta, Pemkot Bandung nargetkeun vaksinasi COVID-19 sambalan K2 bakal dipaju tepi ka bulan Juni 2021. Yuana Kurniawan, Bandung TV.